Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala ma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah terkib di buku paket kelas 9 An-Nashat Tsani di Ad-Dars Tsalis pada An-Nashat Tsani At-Tarkib. At-Tarkib pada kesempatan kali ini akan membahas masalah La An-Nahya, La An-Nahya dan Lam An-Nafiyah. La An-Nahya artinya La untuk larangan. Lam an-nafiyah artinya lam untuk negasi atau pengingkaran. Arti la an-nahya ini jika masuk ke dalam kalimat dia berarti jangan. Dan lam ini arti tidak atau belum. Dan keduanya masuk dalam fi'il mudhari. Biasanya terletak sebelum fi'il mudhari'. La kemudian setelahnya al-fi'lul mudhari', lam setelahnya al-fi'lul mudhari'. Oke, kita lanjutkan. Kita akan melihat bagaimana al-fi'lul mudhari' yang sudah kita pelajari. Ini adalah kata ganti untuk fi'il mudhari'. Misalnya kita ambil kata kerja yadhhabu. Yadhhabu yang artinya pergi. Ini kata gantinya. Nah, ini adalah fi'il mudhari'nya. Semua fi'il mudhari' ini bisa dimasuki la untuk larangan yang artinya jangan yang tadi sudah kita bahas dan lam yang artinya belum atau tidak. Keduanya ini bisa mempengaruhi kondisi fi'il mudhari' di akhirnya. Baik la untuk larangan maupun lam untuk negasi atau pengingkaran. Namun ada la yang berarti tidak, berarti dia negasi juga. Tidak, bukan larangan. Dan dia juga la-nya masuk ke dalam fi'il mudhari'. Jadi la kemudian fi'il mudhari' yang artinya tidak. Misalnya kita masukkan fi'il mudhari' ini. Ini artinya tidak. Jika kita jika setelah la ini ada fi'il mudhari' maka artinya tidak. Yazhabu dia tidak pergi. La yazhabani mereka berdua tidak pergi. La yazhabuna mereka tidak pergi. Begitu seterusnya. Saya tidak pergi. La azhabu. Kami tidak pergi, la nazhabu. Dan la ini tidak mempengaruhi fi'il mudhari' pada akhirnya. Karena dia la bukan larangan, tapi la negasi atau pengingkaran. Kita lihat, tidak ada perubahan fi'il mudhari' dari kondisi yang wajar dan setelah dimasuki oleh la yang berarti tidak ini. Arti fi'il mudhari' bisa dimasuki lam yang negasi, kemudian fi'il mudhari', kemudian la al-fi'il mudhari'. Lam di sini artinya adalah negasi, untuk negasi lam an-nafiyah, lam negasi, lam yang untuk pengingkaran yang berarti belum atau tidak. Kemudian la yang terbagi menjadi dua, la an-nafiyah, la untuk negasi yang tadi sudah kita bahas yang tidak mempengaruhi fi'il mudhari', dan yang satunya la an-nahiyah, la untuk larangan yang kalau kita artikan dengan jangan, keduanya bisa masuk fi'il mudhari'. Yang pertama, la yang pertama ini tidak mempengaruhi fi'il mudhari', la yang kedua ini mempengaruhi fi'il mudhari' pada akhirnya. Yang akan kita bahas lebih mendalam adalah lam an-nafiyah, lam untuk negasi ini yang berarti belum atau tidak, dan la an-nahiyah, la
untuk larangan ini. Ya, yang keduanya ini baik lam an-nafiyah maupun la an-nahiyah, keduanya ini mempengaruhi kondisi fi'il mudhari pada akhirnya. Baik, kita lihat misalnya dalam kalimat limadza lam tazhab ila al-madrasati. Limadza lam tazhab ila al-madrasah. Baik, kita perhatikan lam di sini. Setelah lam ada fi'il mudhari, dan fi'il mudhari-nya bisa kita lihat berharakat sukun. Begitu juga kita lihat di sini limadza la tazhabu ila al-madrasah. Limadza la tazhabu ila al-madrasah, yang artinya tidak di sini. Limadza, mengapa, la tazhabu, kamu tidak pergi, ila al-madrasah, ke sekolah, yang artinya tidak, dan masuk setelahnya fi'il mudhari. Tapi kita lihat fi'il mudhari-nya tetap pada kondisi semula berharakat dhammah. Kita lihat misalnya yang ketiga, yang yaitu la an-nahyah, la larangan. Kita bisa lihat la tazhabi ila al-madrasah, janganlah engkau pergi, jangan kau pergi ke madrasah atau ke sekolah. Bisa kita lihat setelah la ini fi'il mudhari harakatnya sukun. Bisa kita lihat lam tazhab, setelah lam fi'il mudhari berharakat sukun. Setelah la dia tetap pada kondisi dhammah, dia berpengaruh, artinya tidak, la yang berarti tidak. Kemudian la yang artinya jangan, jangan kamu pergi. Setelah la larangan ini dia berharakat sukun. Baik, bisa kita lihat ini di buku paket kalian pas 9. Ini adalah fi'il mudhari di bagian, di kolom pertama ini adalah kata gantinya atau dhamir. Ini kata gantinya, 14 kata ganti. Kemudian ini fi'il mudhari dalam kondisi yang normal, belum dimasuki, belum dipengaruhi oleh apapun. Ini setelah dimasuki lam, nanti kita akan bahas, yang artinya belum. Ini dimasuki la larangan, yang artinya jangan, juga berpengaruh kepada akhir dari fi'il mudhari. Yang belum terpengaruh oleh fi'il mudhari ini, jika dimasuki la, yang ini, jika dimasuki oleh la yang artinya tidak, maka dia tidak akan berpengaruh, tidak akan berubah. Ya, jika masuk dalam fi'il mudhari la yang artinya tidak ini, dia tetap dia tidak berpengaruh kepada fi'il mudhari. Fi'il mudhari tetap pada kondisinya semula. Yaf'alu ini artinya bekerja atau melakukan. Tidak melakukan, dia tidak melakukan. Huma la yaf'alani, mereka tidak melakukan, mereka berdua tidak melakukan. Hum la yaf'aluna, mereka laki-laki tidak melakukan. Baik, kita coba lihat yang telah dimasuki oleh lam. Mari kita bandingkan. Setelah dimasuki lam, maka dia ada perubahan. Lam harusnya yaf'alu, dia menjadi lam yaf'al. Yaf'alani dimasuki lam, lam yaf'ala. Yaf'aluna, lam yaf'alu. Taf'alu, lam taf'al, sukun juga. Taf'alani, lam taf'ala. Kunna yaf'alna, lam yaf'alna. Tidak ada perubahan. Anta taf'alu, lam taf'al. Antuma, kalian berdua, lam kalian berdua taf'alani, melakukan. Lam taf'ala, belum melakukan. Ingat, hilang nunnya. Antum lam antum taf'aluna, dimasuki lam, lam taf'alu. Anti taf'alina, dimasuki lam, lam taf'ali. Kamu perempuan, belum melakukan. Antuma taf'alani, dimasuki lam, lam taf'ala. Antunna taf'alna, dimasuki lam, lam taf'alna, tidak ada perubahan. Ana af'alu, dimasuki lam, lam af'al. Naf'alu,
kami melakukan, dimasuki lam, lam naf'al, sukun akhirnya. Ada yang sukun, ada yang menghilangkan nun, ada yang tetap. Mari kita lihat. Yang pertama sukun. Begitu juga yang la. Lihat, yang la ini sama pengaruhnya seperti setelah dimasuki lam. La di sini la jangan atau larangan, itu sama pengaruhnya seperti setelah dimasuki oleh kata lam yang berarti belum atau tidak ini. La taf'al, jangan melakukan. Anta. La taf'al, jangan kamu melakukan. La taf'ala, kalian berdua jangan melakukan. La taf'alu, kalian, antum, kalian jangan melakukan. La taf'ali, menghilangkan nun. Jangan kamu melakukan untuk perempuan, melarang perempuan. La taf'ala, melarang dua perempuan. Jangan kalian berdua lakukan. La taf'alna, jangan kalian lakukan untuk melarang perempuan tiga orang atau lebih. Sama dengan pengaruhnya setelah dimasuki oleh lam. Ini artinya jangan, ini artinya belum atau tidak. Bagaimana dengan yang lain? Mengapa tidak ada? Kita melihat larangan untuk mereka yang berhadapan. Untuk orang kedua. Anta, kamu, kalian berdua, kalian. Kamu, perempuan, kalian berdua perempuan, kalian perempuan. Untuk orang kedua ini, orang kedua, orang yang berhadapan bicaranya, larangan untuk orang yang berhadapan. Kalau tidak berhadapan, bagaimana mungkin kita melarang? Baik, bagaimana perubahan ini untuk lam ini? Mari kita lihat. Yang pertama, sukun akhir. Apa saja itu? Untuk kata ganti huwa, lam yaf'al. Kata ganti hiya, lam taf'al. Kata ganti anta, lam taf'al. Kata ganti ana, lam af'al. Kata ganti nahnu, lam naf'al. Kemudian perubahannya apa lagi setelah dimasuki lam? Menghilangkan nun. Apa saja itu? Yang pertama, huma, lam yaf'ala. Untuk dua orang laki-laki, mereka berdua laki-laki. Lagi, huma, mereka berdua perempuan. Lam taf'ala. Antuma, kalian berdua untuk laki-laki. Lam taf'ala. Nanti, untuk kamu perempuan. Lam taf'ali. Menghilangkan nun semua ini yang berwarna hijau. Boleh dilihat. Kemudian antuma, mereka, kalian berdua perempuan. Lam taf'ala. Lalu apa lagi? Menghilangkan nun, kemudian tambahkan alif setelah menghilangkan nun. Apa saja itu? Untuk hum, mereka laki-laki. Lam yaf'alu, mereka belum melakukan. Yang artinya mereka belum melakukan. Menghilangkan nun, kemudian setelah menghilangkan nun, menambahkan alif setelahnya. Apa lagi? Lam taf'alu, untuk kata ganti antum. Ya, kalau mengatakan kalian semua untuk laki-laki belum melakukan, maka menghilangkan nun tambah alif, ya, dari posisi normal sebelumnya. Kemudian tetap pada kondisi semula, jadi tidak berubah walaupun dimasuki lam. Apa saja itu? Hunna lam yaf'alna, mereka perempuan belum melakukan. Lihat, yaf'alna dimasuki lam, dia tetap lam yaf'alna. Kemudian apa lagi? Antunna, kalian perempuan. Lihat, sebelum dimasuki lam taf'alna, setelah dimasuki lam dia tetap kondisinya lam taf'alna. Untuk la'na ya, hanya kata ganti anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Untuk la'na ya, la larangan ini, itu hanya dipakai untuk 6 kata ganti ini saja. 6 kata ganti ini saja, yaitu kata ganti orang kedua yang berhadapan. Kamu laki-laki, la taf'al, jangan lakukan. Melarang dua orang laki-laki, la taf'ala, jangan kalian berdua lakukan.
La taf'alu, jangan kalian lakukan. La taf'ali, melarang satu orang perempuan yang berhadapan, jangan kamu lakukan. La taf'ala, dua orang perempuan, jangan kalian berdua lakukan. La taf'alna, jangan kalian lakukan. Dan kondisi akhirnya sama seperti kondisi ketika dimasuki oleh lam. Sukun akhirnya untuk anta, hilangkan nunnya untuk antuma. Untuk antum, hilangkan nunnya, kemudian ditambah alif. Untuk anti, menghilangkan nunnya, sama. Ini setelah dimasuki lam, sama. Untuk antuma, menghilangkan nun. Dan untuk antuna, tetap pada posisinya walaupun dimasuki la atau lam. Kita akan coba, ada latihan di buku paket kamu. Lahiz at-tarkib, amati tarkib susunan ini. Summa sarif al-fi'l, kemudian tasrifkan al-fi'l, fi'l ini, kata kerja ini, tasrifan istilahian, dengan tasrif istilahi, wifqan lidhamahirihi, sesuai dengan kata gantinya. Ya, jadi ini diisi fi'il mudhari sesuai dengan kata ganti. Ini adalah sebelum dimasuki larangan atau lam nafiah, belum dimasuki, dan nanti setelah dimasuki lam ini seperti apa. Baik, yang pertama yusyariku, masuki lam, lam yusyarik, lihat sukun akhirnya. Huma yusyarikani, lam yusyarika. Hum yusyarikuna, lam yusyariku. Hiya tusyariku, lam, lam tusyarik. Huma, mereka berdua perempuan, tusyarikani, masuki lam, lam syarika, mereka berdua belum. Syarik berarti berpartisipasi, mereka berdua belum berpartisipasi. Kita lanjutkan. Hunna yusyarikna, mereka perempuan berpartisipasi. Masuki lam, apa tadi? Tidak berubah. Lam yusyarikna, hunna tidak berubah. Anta, dalam kondisi yang normal, tusyariku, kamu berpartisipasi. Dimasuki lam, lam tusyarik. Dan untuk kata ganti anta ini bisa digunakan la untuk larangan, la tusyarik, kamu belum berpartisipasi. Ini jangan berpartisipasi, kamu jangan berpartisipasi, larangan. Antuma tusyarikani, lam, lam tusyarika, la, la tusyarika. Antum tusyarikuna, lam, lam tusyariku, la, la tusyariku. Anti tusyarikina, lam, lam tusyariki. Hilangkan nun, la, la tusyariki, menghilangkan nun. Antuma, kalian berdua perempuan, syarikani, kalian berdua berpartisipasi. Lam, lam tusyarika, kalian berdua belum berpartisipasi atau tidak berpartisipasi. La, la tusyarika, jangan, kalian berdua jangan berpartisipasi, ya, larangan. Antunna, kalian perempuan, tusyarikna. Nah, ini kondisi normal, begitu dimasuki lam, lam, lam tusyarikna. Tidak berubah, sama, tetap. Bisa kita lihat, dimasuki la, la tusyarikna. Tidak ada perubahan di sini. Ana, ana usyariku. Lam, lam usyarik. La, tidak ada, ya, tidak melarang diri sendiri. Nahnu nusyariku, lam, lam nusyarik. Semoga bisa kita pahami
Mari kita lanjutkan pada satu latihan. Pada satu latihan, perintahnya adalah hawil kama fil misal. Ubahlah sebagaimana di dalam contoh, pada contoh. Apa contohnya? Al-misal, anta taqra'ul majallah. Anta, kamu taqra'u, membaca al-majallah, majallah. Kalimat ini diganti, ubah. Setelah dihadirkan la di sini, maka dirubah menjadi larangan. Untuk anta, la taqra'ul majallah. Jangan kamu membaca majallah. Dari kalimat kamu membaca majalah, dihadirkanlah jangan kamu membaca majalah. Jika menghadirkan lam, maka tambahkan lam sebelum fi'il mudhari tersebut. Mari kita coba. Anta tahtafilu binuzulil Qur'an. Kamu merayakan nuzul al-Qur'an. Dihadirkan lam di sini, maka kita munculkan lam tahtafil binuzulil Qur'an. Kamu belum merayakan nuzul Al-Qur'an. Kedua, rakam astani nomor 2, ana ursilu risalatid da'wah. Ana, saya ursilu, mengirim risalatid da'wah, surat undangan. Dihadirkan lam di sini sebelum fi'il mudhari. Kita masukkan lam, lam ursil, lihat ya, lam ursil risalatid da'wah. Saya belum mengirim, saya belum mengirim risalatid da'wah, surat undangan. Rakam tsalis, anti tastaqbilin al-madhumuyin. Kamu perempuan, tastaqbilina, menyambut, menerima, al-mad'uin, tamu undangan laki-laki. Dihadirkanlah di sini, maka kita melarang dengan la tastaqbili al-mad'uin. Janganlah kamu menerima para tamu undangan laki-laki. Lihat di sini perubahannya, menghilangkan nun di akhirnya. Baik, rakam Rabi nomor 4, Aisyah tuzayyinul qa'ah bil azhar. Aisyah tuzayyinu, menghiasi, al-qa'ata, al-qa'ah, wa'ula, bil azhar, bi, dengan al-azhar, bunga-bunga. Kalimat ini setelah dihadirkan lam, maka menjadi Aisyah lam tuzayyin al-qa'ah bil azhar. Aisyah belum menghias al-qa'ah aula bil azhar, dengan bunga-bunga. Rakam al-khamis, a'dabul lajnati yunazzimun al-karasi. A'dabul lajnah, anggota panitia, yunazzimuna, menata al-karasi, menata atau menyusun, yunazzimun, menata atau menyusun, al-karasi, kursi-kursi. Menghadirkan lam di sini, maka berubah menjadi adabul lajnah lam yunazzimu. Lihat, sebelum yunazzimuna ini dihadirkan lam, dan lihat akhirnya menghilangkan nun dan ditambah alif setelah menghilangkan nun. Anggota panitia lam belum yunazzimu, menata atau menyusun, al-karasi, kursi-kursi. Kita bisa lihat setelah dimasuki lam. Baiklah, itu tadi yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan la an-nahiyah, la larangan, dan lam an-nafiyah. Ya, lam an-nafiyah, lam untuk negasi atau pengingkaran, yang artinya belum. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menambah pemahaman kita terhadap bahasa Arab. Syukran ala ihtimamikum, wa akhiran aqulu lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.